kedulisir rasa kebijakan rapuh kedulisir rasa dan rapuh kita dengan negara manapun harus berani. Cerdas berinovasi membangun bangsa. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina Suroto, mengunjungi ibu-ibu masyarakat Kota Langgeng, Kecamatan Tegalwaru, Sabtu 7 November 2020. Pada kunjungan tersebut, dirinya bersama para simpatisan melakukan giat senam bersama dengan para ibu-ibu di Desa Kota Langgeng dalam rangka menanamkan budaya olahraga untuk pencegahan penularan COVID-19. Selain senam bersama para ibu, ia juga mensosialisasikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang nomor 2 Semini Aep. Hari ini saya menyapa masyarakat yang ada di Kota Langgeng. Memang ini salah satu basis yang mengusung. Hari ini baru saya bisa menyapa masyarakat yang ada di Kota Langgeng melalui senam bersama. Dan ini juga menjadi agenda kami melalui struktur soksinya masing-masing kecamatan mempunyai salah satu desa binaan. Ini adalah salah satu desa binaan dari Kecamatan Tegalwaru. Dan ketika pilih kemarin saya mendapatkan suara di sini dan hari ini sekaligus saya sosialisasi Selika Haji Aep untuk mengajak masyarakat di Kota Langgeng untuk memilih pasangan nomor 2. Jadi ini adalah upaya kami dari Partai Golkar karena kami sudah berkoalisi dengan pasangan Selika Haji Aep. Upaya-upaya kami adalah menyapa mama untuk senam bersama. Di musim COVID ini dengan senam bersama mengurangi sedikit corona yang ada di Kabupaten Karawang. Supaya mereka bugar, tetap sehat, tetap jaga jarak, 3M-nya tidak dilupakan. Plus buat kami sebagai tim koalisi Selika Haji Aep, bagaimana kami tidak boleh merasa tinggi hati, tetap harus bekerja, ya kan? Hasil survei itu kan menjadikan barometer kita. Kita di atas bukan berarti kita harus menutup, kita ini menang, tidak. Tetapi kita di atas bagaimana untuk mempertahankan suara yang tadi memang sudah di atas Selika ini. Ketika kita di bawah bagaimana juga kita bisa mendongkrak, menaikkan rating Selika Haji Aep. Buat saya hasil survei hanya menjadi barometer, yang penting kader-kader Selika Haji Aep tetap harus bekerja. Tidak boleh tinggi hati dan tidak boleh sombong, karena semua yang menentukan adalah pada detik akhir adalah takdir Allah. Jadi kita tetap berusaha, berupaya, berikhtiar untuk kemenangan Selika Haji Aep ke depan untuk menjadi bupati dan wakil bupati periode 2020. Terima kasih atas kedatangan Ibu Sri sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Barat, utusan Karawang. Ya, mengunjungi daerah sini adalah salah satu kepedulian mereka terhadap warga masyarakat untuk meningkatkan fasilitas kesehatan. Yang mana tadi juga dilaksanakan senam bersama warga masyarakat. Ya, mudah-mudahan harapan saya Ibu Sri untuk ke depan bisa mengayomi apa yang diinginkan oleh warga masyarakat Kabupaten Karawang. Karawang, Jawa Barat, Mendes Rumi dan Suryana melaporkan. Cerdas berinovasi membangun bangsa.